Awas, awas, lepas. Enggak apa-apa. Saya main dobelan tak lutang, enggak pernah gigit doberman. Enggak pernah gigit doberman. Saya main YouTube 2 tahun digigit berkali-kali. Ya, belum tambah ini, belum lengkap. Kamera, Om, 30.000 tuh hampir 500 juta, Om. Bosnya kalau ngomong, saya kata tambahin 20.000. Saya tambah 20.000 lagi, kamu cari begini. Semua pemain doberman wajib. Kalau belum nonton itu belum naik haji. Ini pilihan Tuhan. Pilihan Tuhan. Benar kan sudah satu jadinya begini. Istrinya dari Van Kenbeck. Pejantan, anakan, ya, anakan yang available, anakan yang ditahan, ya. Anakan yang diekspor semuanya di sini. Ya, ini udah bantuan. Yang mau ke Eropa, tadi. Yang mau ke Eropa, oh, ya Italia. Iya, ya. Italia benar. Ya. Nih, logo F, Ferdinal. Eh, luhui. Jangan lupa di komen, share, like, dan subscribe. Buat melihat koleksi matrim saya lihat di Instagram juga. Ada Instagramnya apa nih? Ada. Apa nama? Man Pirate. Man Pirate. Ada Von Frankenburg. Von Frankenburg juga nanti di bentuknya. Oke, bye bye. Oke, jangan lupa juga subscribe, like, and share YouTube Ferdinal Chandra. Udah subscribe belum? Pasti saya, belum. Sayanya sudah. Udah, Nal. Di situ lu ada Pai Sucen. Kalau mau lihat hewan jadi Pai Sucen, bisa lihat di situ juga. Ya, ciao. Nah, kali ini kita bakal lihat materi-materi anjingnya. Lihat. Rocky. Ush. Kalau dia lebih agak itu pegang aja pelan-pelan. Ini galak. Agak senti. Aku bisa dari jauh kamera gua bagus. Ini lokal apa import? Ini Rocky baru pulang dari Eropa selama baru pulang dari Eropa. Lokal. Lokal. Baru pulang dari Eropa. Ini yang kemarin ke Cina, Pi. Santan. Ganteng banget. Look, gede. Ini size gede ini. Ya. Hah? Anjir, gede banget. Kayak Great Dane, palanya gedenya. Hah? Memang spesial kepalanya. Dia spesial kepala ya. Tepuk. Udah ya produce anakan umur banyak. Berapa ini? Kopi ini 5. Oh, ini tinggal dia nikmatin hari-hari tua aja. Oh. Mati hari tua. Ini gelarnya apa aja? Wah, ini udah banyak. World champion. Dia champion di 11 negara. Di negara. Champion di 11 negara. Best multi national. 11 negara ya? Iya. International champion semua. Kita WDS tuh 2 atau 3 tahun lalu ya? Tiga ya. Tahun yang lalu. Waktu belum setebel ini kayaknya nih. Gue pengen lihat dadanya. Waktu kita doberman kan mesti lihat dada bidang ya. Deep apa enggak ya? Enggak, gue kok deket aja deh kalau dalam memang gitu. Oh gitu. Enggak, kok bisa sunda. Lebih aman di Zoom. Ini di sini jauh dari rumah sakit. Deket. Nah. Takutnya anjingnya terluka kalau gigit. Deket. Pohon aja mati ya. Rumah sakit sini mewah loh. Modalnya sih Jepang yang ngasih modal. Ini kemarin digigit gua aja nih pohon mati. Kemarin kan gua manjat di sini. Iya. Itu anjing kan udah terlatih kalau digigit itu gitu. Koyak ada nih. Kasih tik. Bolari. Supaya yang benar ya, Pak. Gua masih banyak hari ngeblok. Doberman ini anjing terkenal di era tahun 80-an nih. Jadi sebelum sebelum beken di Indonesia orang udah main. Oh. Nice. Udah breeding ya. Iya. Nice. Gua belum lihat. Nice. Takut yang masih itu. Kan mesti IPO juga kan, Wan ya? No. Udah IPO satu. IPO satu. Take. Wow. Badannya, ya, tiga lulu deh. Gak kasih lihat desahannya nggak? Kedengeran nggak desah? Desis, desis. Desai. Wih, dadanya gede. Dadanya gede. Wih, dadanya gede. Hei. Kasih lihat. Kasih lihat.
Wih, gila. Ini bagian pinggang ke atas ada tebel banget. Ya. Oke. Lanjut yang lain ya. Ya. Oke, ini siapa ini? Ini atraksi. Namanya atraksi. Ya, atraksi. Kenapa dia nggak di ya. Dokter? Ini dulu lah. Dia itu di Rusia. Oh, di Rusia. Apa? Lahir di Rusia atau? Oh, lahir di Rusia. Terus? Kita punya betina, ibu kan. Kawinin kita kawinin terus. Terus pinjemin ke mereka, kita cuin. Terus? Teng! Oke, prestasinya apa deh? Pras? Ya ini junior champion sama champion Rusia. Serbia. Umur? Ini 2 tahun. Anak kan udah banyak? Itu yang tadi baru lahir itu. Ada ya, udah ada anak. Yang liter M itu? Oh bukan, yang di pojok ya? No! 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 Itu. Pras? No! Stay! Nantinya bisa lebih kenceng ya? Talinya itu kendor banget itu. Jiper ya? Itu tuh, lihat tuh kendor begitu tuh. Gak apa-apa. Kalau stand memang harus begitu kok. Begitu. Hey. Udah pernah belum pergi gigit Doberman? Jangan. Ya cari konten. Oh, pala lu. Jadi ntar ada kompilasi, Pak. Hey. Teman-teman. Duduk yang depan. Lawan. Mau lihat dadanya. Sit. Nah, ini dadanya tebel juga. Pres. Pres. Ini penting banget nih Doberman. Pres. Pres. Ini 36D juga ya. Ini liter mate sama itu masih ada correlate enggak sama Rocky? Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada hubungan sama yang Rocky tadi. Beda ini. Terus beda. Beda bloodline. Beda bloodline. Ini Bapak Induk udah Frankenstein Bang. Terus bapaknya Pride of Russia Congar. Induknya itu oh, iya, ini bapaknya di Rusia ya. Bapaknya di Rusia. Terus ya breedingan? Breedingan sana. Rusia. Rusia juga kasih betina Rus. Sana. Mas, breeding di sana. Nah, maksudnya induknya lokal sini. Lokal sini. Lokal sini kan, Frogen bekunya. Iya, induknya best lokal induk sama Rocky yang terus. Kemarin dia di sini. Yang best couple best itu best ya? Couple. Ya, yang best couple. Gila. Jadi ini enggak di, dikupir tapi gagah nih ya, karena kepala batoknya tuh gede banget. Iya. Terus coba kasih lihat giginya. No. Awas lepas. Enggak apa-apa. Saya main dobermen tak lutang enggak pernah gigit dobermen. Enggak pernah gigit tahu. Enggak pernah gigit dobermen. Saya main YouTube 2 tahun digigit berkali-kali. Ya belum tambah ini, belum lengkap. Kameranya. Kamera enggak. Stay. Jadi udah terbesar di Asia Tenggara, mungkin juga untuk prestasi cukup yang terbaik ya. Apalagi dapat yang best couple gitu nggak gampang tuh. Itu nggak gampang tuh. Nggak, itu kan dengan anak-anak sendiri. Pesertanya kan seluruh Eropa. Itu. Berapa peserta itu kok? 7. Nggak, total dari berapa negara? Seluruh Eropa. Seluruh Eropa. Seluruh Eropa. Gila. Itu pameran yang paling bergengsi. Cuman memang sekarang sejak nggak di copy, nggak di cropping, nggak ini, dia nggak masih ada yang ngimbangin Itali. Oke. Okay. Tapi dulu sih. Lebih gila lagi ya? Dulu sih semua pemain Doberman wajib. Kalau belum nonton itu belum naik haji. Soalnya patokan dunianya berarti di situ ya, IDC ya. Jadi saya paling puas. Saya lihat Seeker Sweater kesana nonton 3 kali. Oke, wow. Klub Seeker Rottweiler sekali, IDC sekali. World Dog Show saya nonton 2 kali, sekali di Belanda, sekali di China. Yes, bareng saya juga ke Cina. Ini siapa namanya? Yok. Umur? Yok. Umur 19. Yok. 19 bulan. 19 bulan. Yok. Yok, jangan goyang-goyang. 19 bulan udah mature begini. Iya. Ini masih bisa gede lagi dong. Iya, bisa. Bapak? Yok. Ini ya breed lokal sini. Lokal. Induknya import Itali. Oh, bapak lokal induk import. Iya. Induk Itali tapi darahnya darah kita juga. Ini edisi Covid. Edisi Covid. Yes. Iya. Lahir di masa Covid ya. Jadi ini Covid champion. Belum pernah ikut pameran ya, Om? Belum. Ada latber aja. Belum sempat ya. Dan keseluruhan. Yuk.
Wih, ini cakep juga nih di pojok ngumpet nih. Cia. Ini udah sakit banget nggak jalan nih kaki. Apa Mavinter? Yang kenaan rasa sakit. Iya. Ada Mavinter. Mavinter. Udah nggak jalan kaki gua bro. Ada. Semua jalan. Ada berkala main toilet nih. Makan tenaan sakit baru bisa jalan lagi. Kan gak syuting ini. Iya. Lagi syuting ini. Kan gua panggil asam pura. Kalau dia ngomongnya dasar penyakit orang tua. Oh, itu syuting dulu. Gak acara. Kan gua panggil lu buat syuting kok. Bukan. Kan. Bukan masalah mic-nya di lu. Pemain gigit. Nah. Oh gini, sob. Turunan. Tekuk ya, tekuk. Nah, ya. Nah, wis, tekuk ya. Jangan salah-salah. Kayak Bali, boys. Enggak. Lepas, kasih gigit. Iya. Yes. Aku pengen coba aja. Aku mau pengen coba. Wis, kena sop. Kena sop. Wis, sop. Kena sop. Kasih. Oke. Wan ini siapa Wan? Titus. Titus. Son Frank. Sama. Sama tadi. Beda. Beda Nes. Iya. Ini bapak lokal import. Ini bapak lokal Dino. Dino induk. Iya, induk lokal juga Gebi. Gila udah. Ini udah lokalan. Ini lokal. Ini edisi Covid juga. Iya. Ini pelor baru. Iya. Pelor baru Conquerberg. Kalau jantan siap breeding umur berapa, Wan? 14 bulan ya. 14 bulan jantan punya juga. Ayo maju, awas. Ini berapa bulan sama 19 bulan? Enggak, ini tapi belum buat breeding ini, Wan. Udah ada anaknya kok. Udih. Nanti anaknya. Nanti kita keluarin. Jadi udah ini udah lokal sama lokal ya, udah pedigree-nya udah Frankenberg semua kok. Kalau dirupiahin berapa, Wan? Banyak, coy. 12 juta, tapi nggak dijual. Ini yang nggak ada di jualnya. 15 ribu euro itu 12 juta lebih. Oh, ya. Lokal. Saya paham sekarang. Okay. Ma bapak lokal ya padahal ya. Ini dia, ini mukanya clean banget ya. Ya, elegan ya. Strong. Ya. Elegan bukan maskulin ya. Ini anaknya Titus, Damon. Mana? Jadi cat tetap satu induk sama, tapi beda. Jadi adik tiri. Adik kandung beda. Adik kandung, ya. Kandung ini. Ya, adik kandung. Beda setahun dong umurnya kurang lebih ya. Iya. Tahun. Ini lebih muda ini. Iya. Ini 9 bulan. Ini 9 bulan. Ma bapak sama. Bapak induknya sama. Kam. Mic lu dipakai, jangan digenggam. Ya nggak bisa. Mic-nya nggak nyampe. Aduh, emang. Kok jangan dicumbu gitu, pipinya tebel. Oh ini ya, gitu. Wah, ini dijual ya, Wan. Ini nanti. Ya, dijual sih. Ya, simpanan. Tinggal gue di stop berikut ini. Ya, nah, orang lu pamer-pamer, orang ngeces, pengen gimana coba. Ya. Ini buat show ini, simpanan. Yeah.
Udah. Ya ini lebih bagus dari Titus. Ini lebih bagus dari Titus. Ya, bagus. Ini lebih bagus yang itu. Serius. Ya kepalanya lebih clean, lebih bagus, bodinya lebih lebih bagus. 15.000 lebih dong ini dong kalau nawar. Ya. Titus saya ditawar 15.000. Enggak jual ini kalau iya. Gitu juga enggak dijual. Cari 15.000 euro gampang ya, Wan. Cari anjing kayak gini susah ya. Kalau gua sih susah. Apalagi dilarang curhat. Enggak apalagi. Ini Om Lu ini langsung pegang, Wan. Iya kan? Dari tadi belum ada yang dia pegang, Wan. Iya, ini kan tahu-tahu ini. Oh, ini anjing kesayangan dia. Tiba-tiba ini keluar dipegang sama dia. Iya. Ya ketahuan langsung ya. Ini langsung ketahuan anjing bagus nih. Enggak apa-apa begitu. Enggak apa-apa emang kenapa? Iya kan? Iya makanya dari tadi nggak turun gunung. Iya kan? Ini sayangan. Om Aling, ini ditawar 20.000. Kalau kemarin dulu saya kasih, kalau naruhkan nggak dikasih. Oh, dulu. Lagi umur, lagi lahir. Oh gitu. Sekarang nggak kasih nih. Kalau sekarang berapa, Om? Soalnya sekarang bosnya nggak tahu. Dulu nggak tahu. Dulu bosnya nggak tahu bakal bagus gini ya. Kalau sekarang ditawar berapa, Om? 30.000, Om. Om, 30.000 tuh hampir 500 juta, Om. Bosnya kalau ngomong, saya kan tambahin 20.000. Saya tambah 20.000 lagi, kamu cari yang begini. Kayak bilangin, gue bayar nih 50.000 euro, cari coba cari ini yang begini yang kasih saya. Aduh. Baru gue jual. Jadi kalau prinsipnya, situ jual, sini beli, nggak pakai nawar. Iya. Om, itu ngerintah suruh matiin bentar, Om. Ya udah mau kelar. Oke, kita mau lanjut yang lain apa lagi nih? Kita langsung ke Betina. Tapi katanya mau dijajarin. Bentar. Oh, ya. Tapi kita jajarin rame-rame. Nah, sekarang lagi mau kasih lihat koleksi para betinanya. Betina Rosa. Rosa toh anjir. Kapan lagi Rosa? Rosa sama Rosa DJ. Iya, Rosanya dulu. Rosa DJ. Jadi Om Aling udah main di Doberman berapa tahun, Om? Dari 78. Oh, lagi, Om Aling ya? Iya. Bus. Om mainin lagi, Om. Om, kamu yang mainin. Kurang ajar. Ah, oke. Okay. Usah. Duta Frank Gembet Indonesia. Yeah. Membawa Indonesia. Seberapa rutin Wan dari Frank Gembet juga show keluar? Sering. Kemarin kita Rocky pulang, kita main lagi cucunya Rocky. Max, Tiffany. Tapi kalau anjing yang udah di docknya sama di air drop udah nggak bisa ya? Di Italia udah nggak bisa. Di Italia nggak bisa, Rusia? Rusia masih bisa. Masih boleh ya. Serbia masih bisa. Kita mau yang kita yang ke barat Itali, Jerman, Belanda. Kita yang ke barat Itali, Jerman, Belanda. Frankenberg paling dominasi di wilayah mana? Kalau di luar? Iya, ke Serbia, Rusia. Paling sering Serbia, Rusia ya. Majority mainnya di situ ya. Sama Itali ya berarti. Itali. Ya. Sekarang mau mainnya ke Eropa Barat karena nggak protein. Oh, emang udah dipersiapin, jadi ya. Mau disebar ya? Iya. Yang itu kan karena potong kuping, potong itu pasang ke Eropa Timur. Orang udah punya rumah gitu, ini mau ke Eropa jadi nggak diproping gitu. Udah di planning semua ya? Planning. Nanti ujungnya yang dari yang kecil yang di planning. Ini kayak betina begini nggak dikawinin? Belum. Rencana kapan kawin? Ya nanti kalau udah show-nya di sana selesai. Jadi sekitar umur 3 tahunan loh baru. Ya, 4-5 tahun nanti. 4-5 tahun baru breeding. Jadi biar matang banget ya. Iya, anu, untuk ambil itu. Ambil title-nya dulu ya. Sekalian kawin di sana kali ya. Iya. Ini benar-benar ya, dadanya montok, pinggangnya kecil. Ya kelihatan gitu. Semoga kamu berjaya di Italia, nak, bawa nama baik Indonesia dan Frankenberg Channel. Amin. Pemain terbesar di dunia. Wow. Ini dapat tetuah dari YouTuber dalam masa kemerdekaan Indonesia ini. Ya, karena kita syutingnya di masa
kemerdekaan. Hari kemerdekaan Indonesia 17 Agustus. Ya. Yeah. Jadi semoga kita berdoa bersama, semoga. Siapa ini namanya? Rosa. Rosa membawa nama baik Indonesia. Ya, seperti kita artis Rosa juga. Pameran internasional. Yes, yes. Hari itu bukan cuma olahraga uno, tapi anjingnya juga dikata. Betul, mengharumkan. Hasil karya anak bangsa. Soalnya kalau menang di luar negeri juga, kadang-kadang mereka sampai bikin bendera Indonesia juga berkibar. Ya. Jadi kayak atlet Olimpiade juga. Betul. Ya, ya. Bentar. Ini di syuting dong, mau dilepas Rosanya yang handle Pumali. Oh, mesti ada iponya ya? Wait. 1, 2, 3 Go! Santi. Von Frankenberg. Lokal umur? Depannya, pada mana? 20 bulan. Bapak induk import lokal? Lokal. Hampir semuanya sekarang lokal semua ya, Wan ya? Kalau kalau mengindikasikan kata puas, puas sudah sama lokal-lokal lu sendiri. Ya, puas. Cepat. Tanya Santi. Proyeknya mau kemana ini? Ya. Dulu kan. Ya, ya untuk di sini, untuk show sendiri di sini. Kalau ada dog show. Kalau ada mana ini kepalanya? Ya paling kalau nanti show paling ke ya daerah timur, Serbia, Rusia. Iya, Pak. Gila. Santi. Gila. Belakang kanan, kurang nekuk. Boleh main kepala kanan. Ya, kepalanya paralel banget. Mending calling nyampai gang, ntar jadinya nggak dijual juga. Emang enggak dijual? Iya, ini yang 16. Oh, yang sampai induknya mati. Iya. Sampai induknya mati, Pi. Iya, induknya 3 kali. Anak 3 kali. Oh, induknya mati. Jadi lahir 16, sisa 1, emaknya 3 hari meninggal. Buset. Tapi anaknya mati semua juga. Mati. Sisa dia doang. Gila kalau enggak bagus kebangetan ya. Ini pilihan Tuhan. Pilihan Tuhan. Wo. Benar kok kan sisa 1 jadinya begini. Tarikannya. Mundur. Orang dana. Dah, apa mau gigit ya? Ayo. Gigit tanduk. Ya. Ayo ikut aja. Ya. Ya. Eh, lepasan. Eh. Nah, jangan pergi sana ya. Awas. Jangan awas itu. Dua tahun lalu gua datang ke sini ya. Doberman lu orang punya enggak ada gigit sekenceng ini lu. Iya. Benar enggak? Ya. Grip. Ingat enggak? Ya. Grip-nya ya. Sekarang udah bagus ya. Grip-nya benar-benar bedep gila. Ya. Ini masih muda nih. Masih muda, 10 bulan. Betina 10 bulan segera gini ya. Jangan panas ya. Iya, panas dulu, gigit dulu. Gigit dulu. Gila. Jauh, biar enggak. Nah. Nih. Ya. Strong female. Ini buat di lokalan juga?
Ya. Sementara. Sementara. Dijual. Enggak lah. Calling. Kok Bobi naik enggak dijual? Jual. Jual apa enggak nih? Yang satu bilang enggak, yang satu jual. Harga dijual. Oh, cocok harga. Tinggal harganya aja. Nah, berapa nih cocoknya, berapa cocoknya? Tadi habis jatuh. jadi normal. Tadi dia enggak mau jual ya. Berapa? Berapa? Ayo kalau ngomong jual buka harga dong. Harga berapa nih? Ada enggak dijual, jual semua. Nah, lu. Coba tanya yang tadi pejantan jadi open slot enggak? Ini jual berapa, Kang Aling? Lukman sing kan enggak? Ini lu sing rumah cai. Kang Aling. Mau dijual berapa? Jual, ambil video dulu kalau bagus harganya beda dong. Oke, oke. Lihat hasilnya. Buat para netizen yang pengen tahu ini. Bisa langsung kontak marketingnya. Siapa namanya yang ini, Wan? Pandi dan Herwan. Waduh, lu jangan malu-maluin dong, Pandi. Masa ditarik anjing betinanya sampai kayak begitu lu. Iya kan? Lepas. Kalau yang tadi not for sale, kalau yang ini masih for sale. Kalau harga cocok. Oke. Lepas ya. Lepas, Mas. Bentar. Udah. Nih, lepas ya. 1, 2, 3. Oke, sekian tadi buat vlog show off anjing-anjing show-nya dia. Jadi jangan lupa subscribe, like and share channel Fadil Chandra. Dan next session bakal ada video selanjutnya.